Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton saya dekat Facebook PTTI, dekat YouTube PTTI dan juga dekat Instagram PTTI online. Okay, first of all, malam ni sebenarnya cikgu nak go through beberapa soalan yang berkaitan dengan sebenarnya dia adalah soalan basic dalam chemistry, iaitu yang berkaitan dengan struktur atom. Okay, so ada tiga soalan ataupun lebih lagi tengok tengok komitmen penonton yang berada dekat luar sana. Kejap lagi yang cikgu nak share. So first of all, sesiapa yang menonton sesi live ni nak minta tolong komen dekat bawah. Adakah video jelas dan juga adakah audio dari segi sound okay? Cuba komen sikit dekat bawah, dekat Facebook, Instagram dan juga dekat YouTube PTTI. Okay, so sebelum tu, sebelum kita menunggu kawan-kawan kita untuk menonton, okay, dekat sini adalah satu card invitation yang mana, sekejap tunjuk sikit. So ini adalah satu card invitation kepada kita punya special program yang every year memang kita akan buat, iaitu adalah pecutan SPM. Tapi apa yang kita buat berbeza tahun ni adalah kita akan lancarkan satu pecutan SPM, iaitu selekoh akhir pecutan SPM di Shah Alam. So buat kali pertama sebenarnya pecutan SPM ni kita akan adakan di Shah Alam, yang mana before this kita adakan di hanya di Bangi. Tapi untuk this year kita akan kita akan buat di Shah Alam lah. So nama program ni adalah selekoh akhir pecutan SPM. So if sesiapa yang menonton di luar sana, sama ada student ataupun ibu bapa yang menonton saya dekat Facebook PTTI, kalau nak tahu info lanjut berkaitan dengan selekoh akhir pecutan SPM khusus bagi pelajar-pelajar yang nak SPM tahun ni, SPM 2019 dalam aliran sains kulit. Maksud dia, dia ambil mungkin subjek maths, physics dan juga kimia. Tiga subjek, tapi kita bagi ada satu lagi subjek iaitu biologi. Okay, okay, kejap lagi kita mungkin sesiapa yang menonton, Amelia, Natasha, thank you sebab menonton. Ayudi, Chin, Henry, okay, thank you sebab menonton. Amelia cakap kertas satu susah nak faham. Okay, kertas satu macam yang cikgu pernah share before this. Kalau kita boleh konsisten untuk buat soalan, satu hari 10 soalan, InsyaAllah kita boleh improve. So cikgu nampak mungkin team minta tolong adjust sikit dekat YouTube. Team minta tolong adjust dekat YouTube. Okay, ramai yang menonton dekat YouTube. Jelas sound okay. Jelas, baru nak start. Yes, cikgu baru nak start. Tak start lagi. Ni cikgu salin awal-awal. Cikgu nak explain soalan ni tau. Dia kata sound slow. Bagi dekat YouTube, mungkin kalau sound slow ke apa, mungkin boleh pergi ke kita punya Instagram PTTI online. Dekat situ pun kita live dekat YouTube. Sorry, dekat apa nama benda tu? Instagram. Okay, so cikgu start Boleh cikgu start? Untuk YouTube okay? Tak nak nampak banyak sangat. Okay, cikgu back kepada soalan Soalan yang pertama yang cikgu nak go through hari ni Okay, dekat soalan ni, dekat soalan ni diberi adalah suatu atom T. Okay, ini adalah T, dia bagi dua nombor dekat kita. Nombor yang dekat atas, kalau tak nampak cikgu baca 39 ini menunjukkan nombor nukleon. Nukleon, okay, nukleon, nukleon nombor. Sementara yang dekat bawah ni 19, yang ini adalah proton number ataupun nombor proton lah. Nombor proton. Okay, soalan yang berkaitan dengan atom, cikgu suka cakap macam ni tau. Formula yang cikgu suka guna adalah P and E. P and E. Cuba komen dekat bawah P and E. P and E, alright. Formula dia adalah P and E. Apa-apa soalan yang berkaitan dengan atom, kalau dia bagi atom ke, ion ke, lepas tu dia bagi nombor, bilangan elektron ke, bilangan proton ke, bilangan neutron ke, apa jua soalan yang berkaitan dengan atom, ion ataupun nombor-nombor yang cikgu tulis ni, ingat formula yang pertama yang kita akan guna adalah P and E. Okey, apa maksud P and E? Okey, P dekat sini adalah harmon.
proton, senang je proton. N dekat sini adalah neutron. Okey, sementara E yang dekat sini adalah elektron. Okey, elektron. Okey. So, daripada soalan tanya antara penyataan A, B, C, D, yang mana satu adalah penyataan yang betul? Cikgu padam eh penyataan ni. Sebab cikgu nak tulis, cikgu tulis tadi sebab cikgu nak bagi semua orang baca dulu. Okay. So, first step daripada soalan, bila dia bagi dekat kita, sini adalah atom T tau. Sekejap eh. Sini adalah atom T. So, cikgu suka apa jua information yang diberi, kita terus convertkan dia dalam P and E. P and E. So, cikgu tulis macam ni. P and E. P tu adalah proton. Inilah ambil proton. Proton ni 19. Neutron dia adalah berapa bilangan neutron? So, sekejap. Kita explain. 39 dekat sini adalah hasil tambah bagi P tambah N. So, P tambah N. So, P kita dah tahu. Proton kita dah tahu 19. 19. Jadi, neutron dia berapa? Neutron dia 39. Kita tolakkan dengan 19. Jadi, neutron dia adalah 20 kat sini. So, cikgu isi kat sini adalah 20. Okay. Next step. Elektron dekat sini kita akan tengok. Disebabkan benda yang diberi dekat kita adalah atom. So, soalan cikgu. Atom selalunya dia ada cas ke dia tak ada cas? So, komen kat bawah. Kalau kita ada sesuatu benda tu adalah atom. Okay, yang menonton eh, PNE, Panglima Perang. Boy, dia punya Facebook dia tak nak kalah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini adalah atom. So, atom selalunya dia adalah neutral, kan? So, bila neutral, ini membawa maksud benda yang positif dan juga negatif. Positif tu selalunya adalah proton. Negatif tu selalunya adalah elektron. Okay, so bila dia bagi atom, maksudnya kita tahu bilangan proton adalah sama dengan elektron. So, disebabkan cikgu dah tahu proton kita adalah 19, dan kita tahulah elektron pun sebenarnya sama dengan 19 juga. Sebab dekat sini cikgu tahu dia adalah sejenis atom. Sampai situ clear. Clear eh? Okay. Elektron yang 19 ni, kalau cikgu boleh tukarkan dia kepada susunan elektron, cikgu akan buat macam ni. 2, 8, 8, 1. Kita pun boleh tak kat sini? Boleh tak kat sini? Nampak kalau cikgu tulis kat sini? Atom. Atom tadi P. Atom T kan? Atom T. P and E. Kita tulis balik tadi. Proton dia berapa? Kita kata 19. Neutron dia tadi 20. So disebabkan dia adalah atom neutral, so bilangan elektron dia adalah 19 juga sama. Okay. So daripada 19 ni cikgu buat macam ni. 2, 8, 8, 1. Kita susun elektron mengikut susunan elektron lah, 2881. Okey. Daripada sini kalau kita tengok, okey. Elektron valence tu maksudnya elektron yang berada di petala yang terluar, yang hujung sekali. Ni satu kan? So maksud satu ni adalah kita punya atom sebenarnya dia dah stabil ke belum? Cuba komen kat bawah. Kalau kita nampak atom T dia mempunyai susunan elektron 2881. Maksudnya dia stabil ke tak? Cuba komen kat bawah. Maksudnya dia belum mencapai susunan elektron yang stabil oktet. Maksudnya cikgu tulis kat sini belum stabil. Belum ataupun belum mencapai. Aim cikgu bukan nak jawab benda ni dengan betul tau. Aim cikgu adalah cikgu nak explain supaya kamu faham. Kalau soalan tak naik soalan ni pun, soalan yang related dengan benda ni kamu boleh jawab. Kalau terus nak dapat jawapan sekejap je. Okay. Belum mencapai susunan elektron yang stabil oktet. Alright. So sekarang ni, kalau atom T ni dia nak stabil, apa yang dia kena buat dengan satu ni? Dia kena donate. Betul, dia kena hilangkan satu ni. Cikgu tulis don satu ni. Barulah dia akan mencapai susunan elektron yang stabil, iaitu
2288. Betul eh? Tapi kalau cikgu nak tulis PNE sekarang, sekejap. PNE. Okay. So tadi 19. Nak bagi stabil, so elektron keluar 1. So sekarang ni elektron dah tinggal 18. Okay. Tapi proton masih lagi 19. Sebab proton tak keluar. Yang keluar hanyalah elektron. Kan ni elektron yang keluar. Neutron pun tak keluar, dia masih lagi 20. Okay. Daripada sini, cuba tengok apa yang berlaku dekat kita punya atom T tadi bila dah jadi keadaan yang macam ni. Sebab dia nak jadi stabil tu tadi, proton kan positif, elektron kan negatif. So, kalau kamu tengok dekat sini, apa benda yang lebih dekat atom T tadi? So, kalau kita tengok, proton dah lebih 1. So, maksud dia ni lebih 1 kan? Ni 19, ni adalah 18. Maksud dia T kita dah menjadi cas positif. Cikgu tulis positif. Positif berapa? Positif 1. 19 tolak 18 dapat 1. 1 tu ikut cas yang paling besar. So, benda ni kita namakan dia sebagai ion T. Okay? Okay, setelah sini. So, bila kita dah lengkap benda ni, barulah kita boleh baca soalan. Cikgu sangat suka kalau soalan yang macam ni, tulis atom T, P and E. So, nak bagi dia jadi stabil, dia P and E dia berapa? Baru kita boleh check. Okay, jawapan A dia kata, ion T mempunyai 18 elektron. Dia cakap pasal ion tau. So, ion sebelah kiri ke sebelah kanan? Ion duduk di sebelah kanan. So, dia kata ion T mempunyai 18 elektron. So, yang betul. Okay, kita baca B. Okay, B dia kata ion T mempunyai 18 proton. Dia cakap pasal ion. Ion berada di sebelah kiri ke sebelah kanan? Ion berada di sebelah kanan. Dia kata proton tiba-tiba ada 18. Itu kan salah? Salah, patutnya 19. Ini salah. Faham? Yang C, bilangan neutron bagi atom adalah 20. Cuba tengok atom, dia kata neutron adalah 20. Betul ke dia kata? Bilangan neutron adalah 20. So yang ni adalah betul. Tengok balik soalan. Kita takut jika tersalah. Tersalah tulis. C, bilangan neutron atom T adalah 39. Cikgu salah tulis dia punya pernyataan. Okay, so maksud dia salah lah eh. Sebab bilangan neutron atom T. Ni atom T, bilangan neutron should be 30. Tapi dekat penyataan, soalan nombor 5 ni, dia kata bilangan neutron atom T adalah 39. So salah. Okay, dan last kali, dia kata bilangan elektron bagi atom T. Atom T eh, adalah 20. Elektron bagi atom T adalah 20. So yang ini adalah salah juga. So jawapan dia adalah A. Okay, cikgu nak try, kita try buat satu lagi soalan yang berkaitan dengan benda ni. So kita nak menggunakan formula PNE bagi atom dan juga ion. Okay. So bagi sesiapa yang berada dekat luar sana yang mungkin ada soalan, mungkin bukan related dengan topik ni, mungkin nak tanya any topic dalam chemistry, so boleh komen dekat bawah. Kejap lagi cikgu dah habis-habis padam, jadi cikgu akan membaca komen-komen kamu eh. Okay, Nurin Atira, thank you sebab menonton. Rahmat Nano, thank you sebab menonton. Ravi Kumaran, thank you juga sebab menonton. Satu lagi, mungkin ada handphone jelas kan. Safarul Naim, thank you sebab menonton. Kama Nurawin Aini, Fatimah Safika, Hana, Aisyah Liana, Eva Alia Nadira, Vincent Justice, Nur Husna, Nur Ain Balkis, Muhammad Nazwan, Faizah Izzah, ramai. Okay, thank you sebab menonton. Okay, kita try second soalan. Okay, siapa yang ada soalan, dia komen dekat bawah. Sekejap lagi cikgu. Cikgu baca. Okay. Bagi student PTTI, cikgu sebenarnya tengah discuss
Cikgu ambil soalan daripada challenge 1 untuk day 1 untuk buku ni eh. Jangan tanya cikgu macam mana nak dapat free buku ni. Student PTTI je dapat. Okay, so soalan nombor 9. Okay. Untuk challenge day 1 eh. Okay, cikgu salin dulu soalan nombor 9. Yang lain tu mungkin boleh salin follow cikgu. Okay, soalan kata Rajah 9 menunjukkan susunan elektron bagi ion magnesium dengan nombor nukleon 24. Okey. Dekat soalan ni cikgu lukis balik supaya semua orang boleh nampak dan boleh belajar. Okey, dia buat macam ni. Sini dia buat 2 plus. Lepas tu okey, anak-anak semua yang nak SPM this year ke next year ke, ini magnesium, ini adalah nukleus dia tau. Okey, bila nak lukis jangan anggap ini adalah petala, kita kena lukis balik. Petala pertama, petala kedua. Okey, dalam soalan dia bagi dekat kita begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so soalan kata, cikgu salin dulu soalan So dia kata antara yang berikut, yang manakah menunjukkan susunan elektron dan bilangan neutron dalam atom magnesium. So dia bagi macam ni. Dia bagi susunan elektron. Lepas tu dia bagi bilangan neutron. Okay, so untuk A, B, C, D. 282. Lepas tu bilangan neutron sini dia bagi 12, 24. Okay, kita tengok eh. Ready? Yang dekat YouTube, kalau ada problem ke apa benda tak dengar ke kan, try pergi buka dekat Instagram. Tapi sambil-sambil buka tu tekan follow sekali. Okay, yang dekat Facebook juga. Okay, yang menonton sebelum cikgu terlupa, kalau anda belum join kita punya special Facebook group iaitu Kuasai A Plus Sains Tulen SPM, boleh komen dekat bawah saya belum join, supaya tim kita boleh invite anda secara percuma ke dalam kita punya special Facebook group Kuasai A Plus Sains Tulen SPM. Sebab apa? Sebab dekat situ kita dah kumpulkan pelbagai video yang berkaitan dengan sains tulen. Advanced fizik, advanced kurang sikit. Yang banyaknya adalah fizik, bio dan juga chemistry kat situ. So untuk buat revision dan nak dapatkan banyak lebih banyak input berkaitan dengan sains tulen punya subjek adalah banyak dekat situ eh. Saya belum join. Tim minta tolong Shanti, Saga, David. Alright. Okay, so kita tengok dekat soalan ni. Soalan bagi dekat kita, ini adalah susunan elektron. Keyword yang paling penting dekat sini adalah ion magnesium. Okay, dia bagi macam ni tau. Dengan nombor nukleon adalah 24. So, kalau cikgu suka buat macam ni. Atom, ion. Apa beza dia? Kalau atom tu dia adalah neutral kan? Neutral tu maksudnya tak ada charge lah. Okay. So, untuk atom dan ion ni, kan tadi cikgu kata formula yang berkaitan dengan soalan berkaitan dengan atom ke ion ke, kita akan guna P and E. So, kita akan tulis sini P and E. P and E eh. Start dengan apa yang ada di tangan. Maksudnya, kan kita ada benda ni. Tengok cikgu ni, kan kita ada benda ni. Okay, so yang dilukis ni, yang ini adalah elektron tau. Cuba kita kira elektron ada berapa biji untuk benda lama.
Elektron ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, so yang ini adalah elektron bagi ion. Macam mana cikgu tahu? Cikgu just tengok soalan ni, ion. So, dekat bahagian ion ni, okey, cikgu akan isikan ion dia tadi, elektron dia ada 10. Okey, boleh? Next step, cuba tengok charge. Charge dekat sini 2 plus. Maksud dia adalah elektron negatif, proton adalah positif. Okey, soalan cikgu. Kalau dekat sini adalah positif 2 ataupun charge dia adalah 2 plus, kan? Maksud dia antara proton dengan elektron siapa yang lagi banyak? Dalam badan dia tu proton banyak ke elektron banyak bila dia bercharge positif? Bayangkan badan kita. Badan kita kalau benda yang positif banyak, so kita akan jadi positif. Tapi dalam badan kita kalau benda yang negatif banyak, asyik fikir negatif je kan? Jadi of course apa benda juga yang kita buat akan jadi negatif. So sekarang ni kalau kita tengok sini positif, maksudnya dalam badan magnesium ni apa benda yang banyak? Yang banyak dia adalah yang positif lah. Tapi banyak tu berapa? Banyak tu berapa? Dia lebih 2. So, cikgu akan ambil 10 tambah 2 dekat sini adalah 12. Macam tu. Okay, itu je information yang diberi. Then, daripada sini cikgu akan fill up semua benda. Macam mana cara dia? Ni 12, atom ion selalunya sama. Okay. So, untuk atom kan neutral. Neutral ni maksud dia apa? Proton dan juga elektron sama. Dah tahu sini 12, cikgu tahu lah sini 12. Okay, lepas tu kita tengok nombor nukleon 24. Maksud dia P tambah N sama dengan 24. Kalau proton ni kita dah tahu 12, proton ni 12. So neutron dia adalah 12 juga. Kalau aku tak akan ditambah 12 dan 12. Okay, so bila kita cakap nuklear, nuklear tu yang ni kan? Nuklear. Oh, aku akbar. Alright, okay. Sorry. Kita tengok eh. So, soalan tanya. Apa benda soalan tanya kita tadi? Dia kata antara yang berikut yang manakah menunjukkan susunan elektron dan juga bilangan neutron dalam atom. Soalan tanya pasal atom tau. Soalan tanya pasal kat sini. Ni soalan. Soalan tanya dekat sini. So kita tengok. Susunan elektron 2, 8, 2. Betul tak? Kalau 12, kalau kita susun 2, 8, 2. So yang ni betul, yang ni betul, yang ni salah, yang ni salah. Okay. Bilangan neutron. Neutron ni adalah N, bukan nukleon. So neutron ni adalah 12. Yang ni betul, yang ni salah. Yang ni betul, yang ni salah. So jawapan dia adalah A, ayam. Okay. Selama ni saya ingat, okay, untuk Anisha dekat Facebook, cikgu suka komen dia. Dia kata selama ni saya ingat bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okay, untuk Anisha, yang kamu ingat tu betul. Tetapi yang kamu ingat tu adalah untuk atom. Nampak tak? Atom, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Tetapi, bila dia dah jadi ion, ion tu adalah something yang bercas tadi kan? Kita tengok sekejap, cikgu buat sini. Ini ion. Proton tak sama dengan elektron. Barulah dia boleh jadi ion. Kalau badan dia banyak positif. Banyak positif. So dia akan menjadi charge positif. That's why lah Mg tu dia jadi macam ni. Mg 2 plus. Banyak sangat input positif. Otak dia asyik fikir positif je. Okay. Kalau cikgu bagi macam ni. Cikgu okay eh. Soalan cikgu kat sini eh. Katalah cikgu ada X, cikgu buat sini, X. Proton ada 13. Tak naklah 13. Proton ada 17. Elektron ada 18. Soalan cikgu, X ni
dia atom ke ion? Cuba komen kat bawah. Okay. Kalau X ni, proton dia 17, elektron dia 18. Okay, so X ni atom ke ion? Dia positif kan? Negatif. So, yang ini dia akan jadi ion. Ion charge apa? Tengok apa yang banyak. Negatif yang lebih. Lebih berapa? Lebih satu. So, dia akan jadi charge negatif satu. Okay, so itu je sesi untuk hari ni. Siapa yang tanya soalan, siapa yang komen dekat bawah, thank you sebab komen. InsyaAllah cikgu akan go through semua komen untuk cikgu senang nak pilih topik dalam sesi live cikgu untuk next. Okay? Ayun eh. Okay, so bagi yang menonton cikgu sama ada dekat Instagram, Facebook ataupun dekat YouTube. Okay, kalau nak dapatkan info yang lebih lanjut tentang kita punya seminar selekoh akhir pecutan SPM yang akan diadakan di Shah Alam pada Oktober nanti. So boleh komen dekat bawah ataupun boleh DM kita untuk tim kita bantu sebab dalam masa sehari dua hari ni kita ada something special yang kita nak bagi dekat pelajar-pelajar SPM 2019 yang berada di luar sana yang insyaAllah akan membantu untuk melonjakkan result anda. Okay, so thank you sebab menonton. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam next session. Bye.